Pacar, kalau nggak saya dapat beasiswa dari Sampurna Foundation, saya dapat magister manajemen di Unpad. Nah, tugas saya di bidang marketing waktu itu sudah minimal saya selesai, ditawarin kerja di Sampurna. Kalau kerja Bapak dari lembaga pendidikan Bapak, maka probability atau peluang untuk berhasil lebih besar. Contoh Bapak kan semua kata-kata dari bekerja nih Pak. Nah, salah satu rekomendasi saya adalah Bapak, jadilah Bapak bisnis menjadi seorang konsultan. Sesuai bidang Bapak. Satu ya Pak. Yang kedua, ambillah biasanya Bapak berani. Nah, nanti kita bahas di 2012 sampai 2017 saya ambil S3. Tetap di Unpad. Jadi S1, S3 saya di Unpad, S3 saya di Jogja Ilmu Manajemen. Nah, sembari itu saya dari 2012 berbisnis. Berbisnis Pak. Nah, alhamdulillah karena mengambil bisnis sesuai dengan potensi diri, alhamdulillah Pak berkembang. Nah, ini yang mau saya sharing ke Bapak. Siap Bapak? Siap ya Pak ya? Saya tidak jual bisnis, saya tidak jual apa-apa, Bapak tidak. Gitu. Saya hanya ingin berbagi sama Bapak. Doakan saja saya sehat, terus mau berbagi ya Pak ya. Dan ada rezeki, kan Allah itu ngasih rezeki, tidak akan tertukar ya Pak ya. Semoga Bapak bisa mengambil hikmah sampai tahun 12 nanti kita sebelum Jumat Pak. Ini empat materi yang akan kita berbagi nanti Pak. Pertama mental. Kita akan membahas persiapan mental Bapak memasuki masa pensiun. Bapak rata-rata berapa tahun lagi pensiun? Pak Anda berapa tahun lagi? Alhamdulillah pas Pak. Nah, idealnya 5 tahun Pak. Berapa Pak? 5? Tahun. Jadi nanti saya akan tunjukin di materi kedua nanti Pak Lips mulai keuangan 5 tahun itu saya masuk materi kedua. Kita akan bahas nanti bagaimana kelola keuangan. Berapa aset Bapak sekarang? Kebayang Pak? Bayang. Oke, Pak Heri, berapa tahun lagi Pak Heri? 4. Alhamdulillah. Pak Ai? 3 tahun lagi. Pak, boleh digeser sedikit buat Pak nama Bapak? Pak Tutar, saya nyebutnya Pak Tubagus atau Pak apa nih? Pak Tubagus, Bapak berapa tahun lagi Pak? 4 tahun lagi. Nah, oke. Pak Cing? Sama Pak. 4 tahun lagi, oke. Pak, boleh digeser sedikit ya Pak, sebagai lantaran Pak Iman? Pak Iman? 4 setengah tahun. Pak Erwanto? Sami, 4 setengah. 4 setengah. Pak Agus? Sami, Pak Maman? 5 tahun. 5 tahun, oh. Paling ideal Pak Maman. Ya, Pak, usahakan hari ini Bapak sudah bisa memutuskan apa bisa menghidupkan Bapak. Karena Pak, kita akan masuk ke materi keempat. Bapak mulai merancang bis. Pak Ivan, berapa tahun lagi? 4 setengah tahun. Pak, 4 tahun. Saya membanggilnya Bapak apa nih? Pak Duha. Pak Duha 4 tahun ya. Bapak, alhamdulillah. Kisaran waktu pensiun Bapak adalah 3,5 atau 3 tahun sampai 5 tahun. Bagi saya masih cukup Pak. Masih cukup. Tergantung Bapak hari ini. Tergantung Bapak hari ini. Bapak mau rencanakan masa pensiun Bapak apa nih? Nah, semoga sampai sebelumatan kita bisa belajar. Lepaskan dulu beban Bapak di kantor. Lepaskan dulu pikiran Bapak dari rumah. Lepaskan dulu pikiran Bapak apapun. Niatkan 4 jam atau 3,5 jam ini kita belajar. Siap Bapak? Siap. Alhamdulillah. Nah, 4 materi ini semoga nanti pulang-pulang harapan saya Pak, Bapak bisa nomor 3. Saya nyebutnya KSA. Ya Pak? Saya nyebutnya KSA. K itu knowledge. Apa itu knowledge Pak? Pengetahuan. Jadi Bapak dapat pengetahuan baru Pak. Nanti ada 4 ilmu yang akan saya sharing ke Bapak ya. Ilmu pertama adalah ilmu tentang pensiunpreneur. Apa itu pensiunpreneurship? Ya Pak ya? Jadi pensiunpreneurship itu adalah sebenarnya mental Pak. Mental seorang pensiun untuk menjadi pebis. Itu Pak ilmu dasarnya. Dan mohon maaf saat Pak, mungkin saya mendahului Bapak ya. Setelah saya memberikan sharing kepada 16 batch sebelumnya Pak, ini batch 17 ya? 17 16 batch yang lalu,
rata-rata, Pak, rata-rata teman-teman calon pensiun di PTPN 8 memilih bisnis sebagai pilihan hidupnya di masa pensiun. Mohon izin saya, kalau begitu saya mendahului Bapak gitu. Kenapa? Ini perlu saya sharing sedikit. Karena teman-teman itu sudah menyadari bahwa kebutuhan hidup di masa pensiun tetap akan terus meningkat. Sepakat, Pak? Sementara penerimaan di masa pensiun akan pasti menurun. Jadi pilihan teman-teman pensiun, calon pensiun di PTPN pasti dia akan berbis. Ya, Pak? Jadi materi pertama adalah, pengetahuan pertama adalah bagaimana ilmu tentang pensiun manusia, ilmu bisnis, maaf, ilmu mental untuk berbisnis di masa pensiun. Kalau Bapak selama ini menganggap, ah bisnis mah cadangan aja, ah bisnis sampingan aja di masa pensiun, salah sekarang. Jadikanlah itu sebagai sebuah kebutuhan Bapak. Saya butuh punya bisnis supaya bisa menutup kekurangan pendapatan di masa pensiun. Satu. Ilmu kedua nanti ilmu bisnis, Pak. Apa sih bisnis itu? Apa sih bisnis itu? Ya, Pak? Bisnis itu sederhana, Pak. UUD. Apa ini, Pak? Ujung-ujungnya? Betul, nggak, Pak? Dalam arti positif ya, Pak. Bahwa tujuan bisnis itu nanti akan menghasilkan laba. Laba itu yang disebut dengan duit. Yang ketiga adalah manajemen, Pak. Ilmu manajemen, ilmu ini penting buat Bapak dalam berbisnis. Kita tahu, Pak, Bapak, Pak Mamat berapa tahun di PTPN? Sudah berapa tahun? 31 tahun plus 5, kurang lebih 36 tahun. Gitu ya, Pak? Selama Bapak di PTPN dapat ilmu manajemen nggak, Pak? Banyak, Pak. Dari pengolahan. Nggak apa-apa, Pak. Nah, inilah yang menjadi bekal buat Bapak di masa pensiun. Baik, Pak. Jadi jangan bedakan untuk, ah, ini kan ilmu di PTPN, oh, ini ilmu di pensiun. Jangan. Nah, ini yang mau saya gali ke Bapak. Ya, Pak, ya? Nah, kemudian ilmu agama. Bahwa pesan saya, Pak, di masa pensiun, jadikanlah bisnis ini sebagai ibadah. Sepakat, Pak? Ya. Ingat, Bapak, usia Bapak kurang lebih 50-51 lah, sekitar itu ya, Pak. Kalau kita ikutin, mohon maaf sama muslim, Pak. Kalau ikutin usia Rasul saya 63. Jadi jatah hidup Bapak berapa tahun lagi? 11. Ya, kan? Betul ya, Pak? Tinggal 12 tahun lah. Rata-rata ya, Pak, ya? Nah, pertanyaan saya sekarang, Pak, persiapannya udah sih ada belum? Persiapan kita hidup kita di akhirat? Insya Allah sedang. Sedang. Nah, sekarang ibadah itu kan tidak hanya sholat, puasa, sedekah. Bukan itu, Pak. Bukan. Tetapi dengan bisnis pun bisa menjadi ibadah. Nah, itu ya, Pak. Lalu skill. Nah, harapan saya, setelah Bapak itu tadi sudah mulai mendesain bisnis, Pak, membuat keputusan untuk berbisnis, kemudian memilih bisnis, kemudian merancang bisnis. Tadi Bapak siapa tadi, Pak, yang kolam atau Pak Mamat tadi? Nah, Pak Mamat, hati-hati Bapak. Bahwa sejatinya apa yang sudah Bapak lakukan itu bisa menjadi salah satu peluang bisnis Bapak di masa pensiun. Jadi jangan lihat, jangan anggap ya, Pak, bahwa apa yang Bapak lakukan selama ini di rumah, bisa sama ibu buka restoran, buka apa, warung kecil-kecilan ya, Pak, itu bisa jadi potensi bisnis nggak, Pak? Bisa. Mulai hari ini, bismillah ya Allah, bisnis istri saya itu akan saya bantu kembangkan, karena itu salah satu, bahkan salah dua dari bisnis yang akan saya kembangkan di masa pen. Kalau selama ini Bapak cuek aja, sibuk, kan Bapak biasanya LDR ya, Pak, ya? Ya, Pak, Pak Cip
mau lebih miringi lagi nggak ke sini Pak? Pak Aci harapannya? Mungkin sama sih dengan yang lain Pak. Ini sebagai wawasan juga menambah ilmu bahwa kita sebelum menjelang pensiun harus punya premi. Yep. Khususnya jangan sampai kita sudah pensiun tidak ada kegiatan yang untuk menambah pendapatan keluarga. Akhirnya stres. Akhirnya stres. Pak, ada pelajaran nggak dari senior-senior Bapak yang stres? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Allah itu memberikan segala sesuatu dalam pelajaran ya, Pak, ya? Pak, berdoa, semoga itu kita terjadi segitu. Hari ini menentukannya. Ya, Pak. Insya Allah, Pak Jim. Yang ketiga, 5 tahun pertama. Nah, di 5 tahun pertama itu sudah punya manajemen belum? Atau masih asal aja? Kayak gitu tuh Pak. Nah, barulah fase keempat adalah 10 tahun pertama. Disinilah Bapak bisa lihat. Dengan asumsi usia Bapak sekarang 50-51, Bapak masih punya dimensi di sini Pak. Kayak gitu ya Pak? Nah, kalau bagi saya antara 2-5 masih aman. Tapi kalau ada satu waktu, saya pasti akan berhenti dari situ. Mending saya siapkan saluran air saya dulu dari sekarang. Dari 2012 saya bangun perusahaan saya, alhamdulillah Pak sekarang udah melewati 5 tahun. Udah mulai kelihatan hasilnya Pak. Kalau Bapak bayangkan saya bisa di kampus, saya ditawarin di Kapolri S1 Pak. Saya tolak. Saya ditawarin wakil dekan fakultas ya Pak, saya tolak. Saya ditawarin di Kaprodi S2 Pak, kemudian saya 2017 S3.